nak bentangkan tajuk 1.0 iaitu sukatan membulat. SK yang saya dapat ialah 1.4 iaitu aplikasi sukatan membulat. SP yang saya dapat ialah 1.4.1 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan membulat. Okey, jom kita tengok contoh muka surat 20. Contoh 11. Ini soalan dia. Rajah di sebelah menunjukkan tembirang meja ABC yang mewakili kerata rentas bagi sebuah terowong kereta api dengan pusat U dan jejari 4 meter dengan keadaan segitiga AOC sama dengan 1.8 radian. Gunakan pi sama dengan 3.142. Okey, soalan pertama dia ialah tunjukkan bahawa AC ialah 6.266 meter. Okey, dia suruh tunjukkan AC. AC ni adalah ni. So kita keluarkan dia. Kita keluarkan dia dalam bentuk segitiga sebab dia nak AC. Okey. Okay, kita keluarkan dia, kita labelkan dia. Ini A, ini C, ini pusat dia O. 1.8 radian. Dan ini adalah 4 meter. Okey, macam mana kita nak tentukan AC ni adalah 6.266 meter. Okey, lepas kat depan kita dah keluarkan segitiga macam ni tadi, kita buatlah. Kita buatlah. 1.8 radian sama dengan 1.8 darab 180 per 3.142. So kita akan dapat 137. Okey, cara nak dapat dia adalah tekan kalkulator. 1.8 darab 180 per 3.142. Kita akan dapat 103.11. Nak dapatkan dia macam ni. Nak dapatkan macam ni, kita tekan ni simbol bulat ni. Okey, tekan ni kita akan dapat jawapan seperti dalam buku teks. Okey. Lepas tu, kita gunakan petua kosinus. Okey, untuk nak tentukan AC ni sama betul ke sama dengan 6.266 meter. So, kita buat AC kuasa 2 sama dengan OA kuasa 2 tambah OC kuasa 2 tolak A kurungan O, tolak 2 kurungan OA kurungan OC. Lepas tu, kos segitiga AOC. Okey. Okey, lepas tu masukkanlah nilai dia. Nilai OA tadi berapa? OA tadi 4 meter kan? 4 meter 4 kuasa 2 tambah OC kuasa 2 itu ya 4 kuasa 2. Tolak 2 kurungan 4 kurungan 4 kos 103. Kita ambil yang first tadi kita cari tu. Okey, lepas tu nak hilangkan punca kuasa 2, kita akan buat AC sama dengan punca kuasa. Masukkan nilai yang kita tulis tadi yang kat atas ni. Masukkan nilai dalam ni. Tekan kalkulator, kita akan dapat 39.2619. Jangan lupa tak punca kuasa. Okay, tekan kalkulator lagi, kita akan dapat sama dengan 6.266 meter. So jawapan dia betul lah. AC sama dengan 6.226 meter. Okay, seterusnya soalan B. Dia suruh cari panjang lengkok meja ABC dalam meter. Lengkok meja ABC ialah ni, ABC. Okay, macam biasa kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dia dalam bentuk bulatan macam ni kan, ABC kan. Okey, kita labelkan dia A, C. Sini adalah O, AB. Sini 4 meter. Okey. So first, kita nak cari sudut reflect AOC. Kita nak cari yang ni dulu, yang dalam sudut AOC dulu. Okey. Macam ni kita nak cari, first kita buat 2 pi. Pi tadi sama dengan 3.142 kan. So 2 pi tolak 1.8 radian. Okay, kita akan dapat 4.48 radian. So 4.484 radian ni kita letak tuliskan kat dalam ni supaya tak keliru. Okay. Lepas dah tulis tu, baru kita cari panjang lengkok meja ABC. Okay, ni panjang lengkok meja ABC. Saya nak cari dia lah, gunakan konsep ni, J perdata. Macam tu lah. Lepas tu kita masukkan nilai 4 darab 4.484. Okay, darabkan dia, kita akan dapat 17.94 meter. So, panjang lengkok meja ABC ni adalah 17.94 meter. Soalan C,
cari luas keratan rentas ruang itu dalam dalam meter kuasa 2. Luas keratan terowong maksudnya semua ni. Semua luas dia. Okey. Cara dia ialah okey. Kita gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga jangan lupa keluarkan dulu kita lukis gambar dia dulu. Okey, kita lukis. Okey, kita labelkan dia ni A, C. Macam biasa sini 1.8 radian. Sini yang luar dia tadi 4.484 rad. Ni dia. Oh. Okey, sini 4 meter, sini B. Allah. Okey. Kita gunakan luas segitiga. Luas segitiga AOC. Okey, kita kita buat yang AOC ni dulu. Kita cari luas dia. Dia punya formula ialah 1/2 darab OA darab OC darab sin segitiga AOC. Okey, kita masukkanlah nilai dia. 1/2 darab 4 darab 4 darab sin 1037. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat 7.791 m2 meter kuasa 2. Ini bukan jawapan akhir dia. Ini adalah luas AOC. Ini adalah luas AOC. Okey. Kita cari pula sektor meja ABC ni. Luas luar dia pula kita cari. Okey, sama formula lah 1/2 J kuasa 2 per data. Macam tu lah. Okey, sama dengan 1/2 darab 4 kuasa 2 darab 4.84. Okey, sama dengan kita akan dapat 35.87 meter kuasa 2. Ini adalah sektor meja dia. Okey, luas dia tadi adalah 7.791. Kedua, dia punya sektor meja ABC tadi ialah 35.87 meter kuasa 2. Kita nak cari satu ni. Luas keratan rentas terowong ni. So, kita tambahkan dua-dua nilai ni. 7.791 tambah 35.87. So, kita akan dapat 43.66 meter kuasa 2. Ini adalah jawapan akhir dia. Ini adalah jawapan luas keratan rentas terowong. Okey. Sebagai pengukuran, kawan-kawan boleh buat latihan muka surat 21 iaitu latihan kendiri 1.8. Soalan nombor 1 semua. Kawan-kawan faham tak video ni? Kalau tak faham, you